kawan-kawan, ini adalah burung tekukur kesayangan aku ya. Oke. Cara menjinakkannya, yang pertama kawan-kawan harus menaruhnya di tempat di mana kawan-kawan dapat menjangkaunya ya, atau kita selalu lewat di sampingnya ya. Jadi taruh di tempat yang memang bisa dipantau terus ya, jangan taruh di tempat-tempat yang di belakang rumah yang jarang orang yang dia lihat. Jadi karena terbiasanya burung ini melihat kita ya, jadi burung ini akan terbiasa dengan kita ya, dengan manusia. Nah, yang berikut caranya, yaitu kita harus selalu ajarkan kuku jari ya. Kita selalu sering-sering ajarkan dia kuku jari. Terus yang berikut, kita harus pancing burung ini, burung tekukur ini, dengan suara lain ya, yang bisa kita dari internet, suara burung tekukur ya. Nah, agar dia merasa terpancing untuk bunyi ya, berbunyi, bersuara. Oke, yang berikutnya kawan-kawan dapat memberi makanan. Yang paling bagus adalah ketan hitam ya. Nah, itu akan menambah nyaring bunyi dari burung ini ya, burung tekukur. Oke ya kawan-kawan, selamat menikmati dan mempraktikkannya. Mantap ya, mantap tendangannya.